Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu taala pada pagi yang penuh bahagia ini dapat kami pelajar OUM mengambil subjek CSR community service untuk bersama-sama anak-anak asnaf yang berada di pusat jagaan di Jitra ini. Pada tujuan objektif utama kami pada hari ini adalah untuk membantu asnaf-asnaf ini yang terdiri daripada kalangan kanak-kanak dan juga anak-anak yatim yang terdapat di sekitar di dalam negeri Kedah ini untuk kami bersama-sama turun padang menyaksikan sendiri dengan mata kepala kami macam mana hajat mereka dan juga kehidupan mereka. Pada hari ini kami telah mengaturkan 2-3 acara. Antaranya kami telah meraikan dengan pertandingan melukis, bersukan seperti sukan rekreasi kanak-kanak dan juga menanam pokok untuk di kawasan sekitar pusat jagaan ini. Untuk makluman semua, sebelum kita menjayakan ini, kami telah melaksanakan mesyuarat yang mana tujuan untuk memberi apa yang perlu disediakan seperti mana bekalan makanan yang kami bawa daripada kami sendiri dengan hasil kutipan dana yang kami kutip, dan kami telah bermesyuarat beberapa kali. Dan pada hari ini, iaitu 23 hari bulan 2019, pada hari Sabtu kami berada di pusat jagaan ini bersama-sama asnaf untuk bersama-sama melaksanakan CSR ataupun servis komuniti ini untuk anak-anak yatim ini, yang mana mereka ini terdiri daripada anak-anak yatim yang tinggal di dalam negeri Kedah ini. Dan tujuan kami adalah untuk merapatkan ukhuwah antara kami dan juga mereka, dan juga kami membantu membersihkan kawasan persekitaran di dalam pusat jagaan ini. Dan insyaAllah selepas selesai sahaja di akhir program kami pada hari ini, kami akan memberi sedikit sumbangan kepada pusat jagaan ini, yang mana kami melaksanakan CSR ini demi kebaikan anak-anak yatim ini supaya mereka ini dapat penghargaan dan juga dapat keprihatinan daripada kami pelajar-pelajar OUM ini. Sekarang kita sedang berlangsung secara live sebab ini mungkin ada gangguan daripada kanak-kanak, tapi saya mengharapkan dengan inilah realiti kehidupannya, macam mana kita boleh melihat karena kanak-kanak ini yang tidak ada, mungkin mereka tidak ada ibu bapa, yang mungkin ibu bapa yang tidak menjaga mereka dan tidak mengambil tahu tentang kehidupan mereka. Jadi mereka memerlukan kasih sayang seorang bapa dan juga seorang ibu. Matlamat kami menjayakan program ini untuk memberi kasih sayang dan juga silaturahim kami antara pelajar-pelajar ini dengan melakukan servis komuniti ini. Okey. Dalam menjayakan program ini, kami mempunyai kami bersama-sama pelajar yang mana kami telah melaksanakan pelbagai aktiviti. Okey, saya akan memanggil kawan saya yang terlibat di dalam program kita pagi hari ini. Yang pertama, silakan. Sila perkenalkan diri anda dan juga apakah harapan anda dalam program kita pada hari ini? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamiatul Islam bin Roslan, mengambil jurusan Bachelor in Management. Harapan saya pada program kali ini adalah saya berharap agar program ini dapat diteruskan kerana ia sangat-sangat bagus, kerana di samping kita harian biasa kita sibuk dengan pekerjaan, kita dapat membantu, kita boleh tengok riak wajah anak-anak yatim ini sungguh gembira dengan kedatangan kami, di samping merapatkan hubungan silaturahim antara pelajar-pelajar UM dan tadika di sini, di mana ia melibatkan semua kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Dan saya berharap program ini dapat dianjurkan pada masa akan datang. Terima kasih atas cadangan dan juga pengharapan yang telah diberikan oleh sahabat saya itu. Seterusnya saya memanggil sahabat saya yang kedua, yang merupakan kawan saya daripada AJK Sukan dan Rekreasi Terpadu. Silakan, sila perkenalkan diri anda dan juga bidang
yang anda ambil di OUM ini. Dan soalan saya adalah berkaitan dengan apakah reaksi anda? Reaksi anda dengan program kita pada hari ini. Waalaikumsalam, saya Izzuan bin Daiman dan saya mengambil jurusan psikologi di OUM Alostar. Reaksi saya dalam ni, saya tengok apa, budak-budak semua gembira lah yang terlibat dalam program ni semua, termasuk dengan Alostar dan pelajar-pelajar OUM sendirilah. Nak kata. Okay, terima kasih kepada saudarawan. Okey, memang kanak-kanak pada hari ini, anak-anak yatim ni berasa cukup gembira dengan kehadiran kita pada hari ini, yang mana mereka merasa dihargai. Seterusnya, sahabat, saya memperkenalkan sahabat saya yang ketiga. Minta maaf, turun. Sahabat saya yang ketiga, silakan. Ya. Sebagaimana yang kita sedia maklum, sebelum anda memperkenalkan diri, program ini biasa dilaksanakan oleh pelajar-pelajar OUM. Jadi bagaimana anda merasakan, adakah program ini sesuai dilaksanakan sekali lagi pada masa hadapan, pada pendapat anda? Okey, alhamdulillah, pada pendapat saya kepada tahap ke, perkenalkan diri. Okey, alhamdulillah. Nama saya Adam bin Tengku Badrillah, jurusan pengajian Islam di University Open University Malaysia di Alostar. Okey, balik kepada pendapat diri tu, pada pendapat saya, ia ni adalah satu benda sangat-sangat baiklah. Kan? Sebab kita sebagai orang Islam, kita kena menyantuni sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pun banyak menyantuni, menolong anak-anak yatim, orang miskin ataupun orang-orang yang lemah, orang-orang tua kan. Jadi ini adalah satu perbuatan yang boleh kita samakan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, terima kasih. Cukup bernas pendapat yang telah diberikan oleh sahabat saya tadi. Bagaimana kita tengok dalam Al-Quran pun menyebut ata'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong menolong ke arah kebaikan. Jadi pada hari ini kami melaksanakan ini untuk kebaikan kita bersama. Dan kita santuni pula itu asnaf. Dan saya mempersilakan sahabat saya yang terakhir, ada tak? sahabat saya yang terakhir dalam dia AJK sukan juga pada hari ini, yang mana kami telah melaksanakan sukan rekreasi seperti apa, mengisi air dalam botol dan sebagainya. Okey, saya nak sebelum puan kecil ni, puan memperkenalkan diri dan jurusan yang puan ambil di OUM, saya nak tanyalah, apakah anda merasakan program CSR kita pada hari ini berjaya dengan jayanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasira binti Johari, program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan. Saya berasa program ini berjalan dengan jayanya kerana banyak aktiviti yang telah diadakan untuk anak-anak yatim ini daripada golongan asnaf juga. Jadi saya berharap juga program ini akan terus berjalan selepas ini, bukan hanya di sini saja tetapi di rumah anak-anak yatim yang lain. Okey, terima kasih kepada puan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat kembali selepas ini untuk melaksanakan sekali lagi. Dan adalah menjadi harapan pada saya dan juga seluruh masyarakat dalam negeri kita, negeri Kedah Darul Aman ini, untuk membantu asnaf-asnaf yang terdapat, yang mana pada hari ini tergolong daripada kanak-kanak yang kecil lagi. Mereka ini tidak ada pembelaan daripada masyarakat dan juga kerajaan. Dan saya menjadi harapan saya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan pada hari ini membuka mata kepala masyarakat di luar sana untuk terus membantu mereka ini dalam menjayakan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.